Halo, sini, sini dulu. Kita ngobrol ya, mau makan, mau makan. Ya, itu nasi, mau rokok, makan. Ya, ya, ini makan tuh, sini. Sebentar, sebentar. Mana Pak? Lari dia. Oh, ini. Nah, mana dia? Sini, Pak. Kehilangan. Hilang jejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa. Salam sehat, selaras jiwa dan raga. Teman-teman, kali ini kita berada di daerah Pontang. Nah, ini hari kedua kita datang ke sini. Setelah kita mencoba menangani ODGJ yang tidur di bawah kolong, kemarin kan gagal. Nah, hari ini kita coba dekati lagi. Kita coba cari, dan kalau seandainya dia kabur, kita langsung pegang. Dia tidur di bawah, yuk kita langsung ke bawah aja. Ayo sini. Gak ada. Pindah kali ya. Enggak ada, udah pindah. Jadi Bapak nemunya di sini ya, awal-awalnya ya? Iya, dia di sini tapi ini enggak ada sekarang. Pindah kayaknya. Ya udah kita keluar aja. Atau kita dari sini aja deh. Keluarnya ke sini aja. Ya kita enggak menemukannya di sini, coba kita langsung bertanya ke warga. Ya, Bapak, kemarin kita sempat menemukan ada ODGJ, orang gangguan jiwa, tidur di bawah. Iya. Nah, tadi kita udah dari bawah, dia nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kira-kira Bapak tahu nggak dia kemana, Pak? Ke arah Tenara. Ya, arah, menurut informasi. Oh, arah, arah Tenara. Tenara. Tepatnya di mana, Pak? Tepatnya di... Nah, di situ katanya, karena di situ banyak makanan, dia di situ. Oh iya. Selama ini Bapak pernah ngobrol sama dia, mungkin dia sempat menyebutkan dari daerah mana? Enggak pernah. Kalau diajak komunikasi itu dia kurang apa ya? Kurang menanggapi, Pak. Kurang menanggapi. Nah, kalau dikasih rokok, kopi baru mau. Lama suka duduk, tapi kalau kita deketi, kita obrolin, dia pergi, tinggalin aja kopi rokok. Tapi kalau enggak kita obrolin, didiemin aja lama, kadang setengah hari sampai jam 11 suka nongkrong, duduk di situ. Ya. Makanya sengaja korek gas kan saya gantungin di situ. Soalnya ya, dia ngerokok gitu ya. Ya, setahu Bapak, dia udah berapa lama Pak di daerah ini? Kurang lebih semenjak saya di sini aja ya. Saya di sini udah dari bulan September. Bapak udah dari bulan September 2022? Udah, 22. Bukan. Dia udah di sini? Udah ada di sini. Oh, sudah ada di sini. Berarti sebelum itu dia juga udah di sini ya? Kayaknya. Oh iya. Coba nanti kita gali informasi ke orang lain yang lebih dulu di sini. Sudah berapa lama dia berada di sini? Oh, iya. Bapak, terima kasih. Ya, ya. Sama. Ya. Ya, sekarang kita sudah berada di lokasi yang disampaikan oleh warga yang pertama tadi.
informasi di sana tadi bahwa ODGJ ini berada di dekat masjid yang baru dibangun. Coba kita tanya ke sama warga yang di sini. Ya maaf Ibu, ada orang gangguan jiwa Bu di sini? Kami mencari, ada ya? Di mana Bu biasanya? Biasanya dia ada di rumah kosong ini. Di rumah kosong ini? Sudah berlama Bu? Sudah berapa lama keberadaan di sini? Kurang tahu juga sih ya, soalnya saya juga di sini baru 3 bulan. Tapi oh Ibu baru di sini? Ya di sini terus. Oh iya 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 iya. Selama di sini, Ibu di sini, dia udah di sini? Oh yaudah. Dia udah lebih duluan. Iya, tadinya kita melihat, kita pernah lihat dia di sana. Tadi kita cari ke sana lagi, dia sudah tidak ada. Nah, ya berarti kita coba keliling aja. Mudah-mudahan ini bisa kita temukan. Ibu, terima kasih. Info dari Ibu tadi, dia katanya suka di rumah kosong ini. Nah ini rumah kosong, nah dia biasa di sini katanya. Nah di sini nih ada, memang ada nih tempat ini, tempat terbengkalai. Ada baju dua helai, ini kemungkinan punya dia nih, ada kasur. Nah mungkin dia tidur di sini. Mungkin ini tempatnya. Coba kita telusuri ke sini. Ini ada ruang nggak di sini? Oh, udah mentok ya. Ya, benar. Ini tempat dia nih. Benar dia di sini. Tapi, nah, ya benar. Ini ada biasanya khasnya ODGJ. Dia mengumpulkan korek-korek api. Ini ada, maaf, ini ada BAB nih, bekas dia. Coba kita lihat ke sini. Nah ini persawahan, tapi tidak mungkin dia akan nyebrang ke sini. Berarti kita cari ke sekeliling sana. Ini jembatan jogging, jangan nyebrang, tapi lurus aja. Jembatan itu yang sini ya, yang ke kiri ya. Oh, itu ada tempat sampah sih toh? Iya. Iya. Ini masuk akal juga. Jadi menurut Ibu biasanya dia selalu berkeliling di tempat-tempat sampah. Nah, tempat sampah ada di seberang sana, di seberang kali. Nanti kita coba telusuri di seberang kali. Mudah-mudahan kita bisa menemukan si anak ini. Benar. Hah? Oh, bukan ya? Oh, bukan. Dia bukan? Oh, iya nyawa. Itu dia. Benar. Benar dia itu. Benar, Dek. Benar. Menghilang ah. Thank you.
Aduh. Halo Mas, mau makan? Ini ada rokok, mau rokok? Sini ada rokok nih. Rokok, mau rokok nggak? Nggak ada rokok. Iya ya. Iya ya. Iya ya, jangan takut, jangan takut. Sana ya. Ya. Kasih minum. Itu ya. Dah. Dah. Sebentar. Iya, iya, ya. Jangan takut ya. Saya mau bantu. Sebentar, saya ngomongkan. Dia nangis. Dia ketakutan. Ya, enggak apa-apa ya. Ya. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, iya, ya, jangan takut. Iya, iya. Situ, situ ya. Yo, yo. Mau rokok, ya. Yo, kita makan ya. Ya, ya. Enggak usah takut, enggak usah takut. Kita situ ya. Ya, ya, ya. Dah, dah, dah. Ya, Pan, sini aja, Pan. Dah. Dah, jangan takut ya. Jangan takut, enggak apa-apa. Saya mau bantu, ya. Ya, 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 jangan takut, jangan takut. Jangan takut, enggak apa-apa. Ya, jangan takut, jangan takut ya. Enggak apa-apa. Jangan takut, jangan takut. Ya, minum dulu. Bukain. Minum, minum dulu. Minum dulu. Minum. Iya, iya, iya. Lagi. Lagi ya, enggak apa-apa. Dah, kita duduk di situ. Dah. Dah, ya. Jadi dia takut, ketakutan. Nangis-nangis, ya, ya. Kita duduk di sini ya. Enggak apa-apa. Ya, ya, enggak apa-apa ya. Sabar ya. Ya, ya. Saya berniat baik kok. Saya bukan orang jahat. Enggak usah takut. Iya, enggak apa-apa. Jangan takut ke saya, jangan takut. Nah, kita naik ya. Iya, iya, ya. Ya, kita. Iya, iya, ya, ya, ya. Naik. Op. Kita di situ ya. Ya, kita di sana ya. Iya, ya. Iya, iya. Jadi dia ketakutan sekali nih. Enggak apa-apa, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Kita tenangkan dulu. Jadi kita menuju tempat dia duduk tadi. Tempat dia santai tadi. Ya.